Oke, jadi karena villanya belum ready, kita bakal naik lagi dulu untuk pergi ke restorannya. Karena butuh butuh bekerja ya, Bun. Kita pilih yang ada belakang. Yeah. Wow. Dari kemarin kayaknya ada aja kita. Gila. Kita nangis. Oh my god. Beneran kayak lagi naik rohana. Seru banget. Ini kata yang lari kosar beneran gila. Gila. Parah sih ini kalau nggak pegangan dan bisa jatuh sih. Serem banget. Bagi-bagi orang baru banget. Oh my god, so pretty guys, so pretty. Sumpah ini kita bakal lihat orang-orang gila. Oke, jadi ini villanya guys. Mari kita turun. Ada pula gak? Ada. Oh my god. Oke, okay. So this is the room. Aduh ini kenapa blur banget ya? Okay, jadi masuk-masuk itu bakal disambut dengan living roomnya yang super gede. Terus ada TV-nya juga. Terus di sebelah kanan sini ada dapurnya juga yang lengkap. Meja enak banget, kayak super gede. And then ada kulkas. Ada something to pay buat itu. Ada microwave juga. Nice, ada toaster, terus ada yang buat teh juga, ada kettle, terus disediain apa nih? Kayak teh sama coffee gitu ya. Ada kompor juga. Oh my god, ada oven. Siapa ya yang mau pakai oven sini? Anyway, terus ini pun wow, so gelap. Gelasnya pun juga lengkap banget ya. Nah, terus enaknya pokoknya ini tuh benar-benar kaca-kaca semua gitu deh. Nah, kita melihat view di depan, okay? Jadi, wow, lihat. Ini kolam renangnya guys, terus oh my god, see the ocean view. Ada temen aku lagi kerja. Terus ini tampak dari samping into the jungle. Nah, ini aduh tidak senonoh. Okay, mari kita masuk. Nah ini kita akan melihat master bedroomnya. Wow, bagus banget sih. View-nya tuh langsung laut dan kolam berenang guys. Terus ini juga so big the lemarinya. And then ini toiletnya. Toiletnya juga gede. Aduh, ada orang, maaf. Okay. Oh my god, ada orang guys. Okay, malu, ada orang. Anyway, seperti itu. Ini apa ya? Ya ampun, oh ini tuh nyambung, astaga. Okay, never mind, dan ternyata itu nyambung. Okay, jadi itu yang pertamanya, and then sekarang kita akan masuk ke lorong yang lain. Jadi ini pintu masuk, terus ini kayak sebelah kanan tuh langsung ada lorong ini. Kita lihat, udah nggak apa sih udah nyampe sini. Ini kita coba lihat, ini ada apa? Ini kayaknya second bedroomnya ya. Ada lebih kecil yang pasti, ada lemari juga. Terus view-nya itu kayak ke jalanan pintu masuk kayak gitu. And then kayak tuh di sini gelap banget ya. Oh wow, ini toiletnya guys. Kayak tuh di sini tuh tiap kamar ada toiletnya. So it's nice. Dan AC-nya super duper dingin. Mari kita ini ke kamar paling ujung. Tinggal aja, wow,
Okay, ini tuh kayak twin bed gitu. Terus ada lemarinya juga. Tapi lemarinya emang jauh lebih kecil juga. And then, coba kita lihat nih. Oh iya kan, tuh kan benar ada ini juga, apa, kamar mandinya. Oke sih, kayak benar-benar super big. Jadi kita kayak very lucky karena sebenarnya kita itu booking room 2 bedroom terus pakai ada poolnya juga sama garden view, tapi sama mbaknya kayak di upgrade gitu jadi 3 bedroom sama dapat ocean view. Bye, okay. Kira selesai kerja. Sekarang saatnya having fun. Lihat, mereka udah very prepare. Nggak tahu padahal udah gelap guys di luar. Tapi kepada pakai sunglasses sama topi. Nggak ngerti ngapain. Mau ngapain bu? Penasaran? Saksikan yang setelah ini. Okay, jadi sekarang mau latihan Macarena guys. Kamu udah rekam dulu. Udah, ini mau rekam. Ini dari yang tadi. Kanan, kiri, tutup. Sabar ya, bentar ya. Oke, udah. Oke, yuk. Tutup, buka. Kepala. Oh, ini kan? Silang, nggak silang. Oh, gini dulu. Pantat. Sinian deh, si bercilis masuk. Oke, coba. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Kalian nggak usah ngasih ini kayak kewan. Belum apa ya? Jazz gitu, kayak berasa beneran di restoran Itali. Silakan. Yuk, mari dicoba. Itadakimasu. Kenapa di Jepang berapa potong sih? Gak ngerti. Ya, dikolekan dengan Jepang. Eh, dari mana? Cheers!
rise and shine. Okay, so this is already day ini berapa ya? Day 3 atau day 4 I guess. Dan pagi ini disambut dengan hujan karena kita mau pergi ke pantai. Tapi ya udah deh, kayak aku tuh padahal udah siap gitu guys, kayak pakai apa baju renang sama celana pendek gitu. Tapi ya udahlah ya. I think sambil nunggu hujannya berhenti kita bakal kayak breakfast dulu, because the breakfast will be closed in 1 hour. Jadi ya let's see aja abis itu apakah kita masih bisa kayak main ke pantai atau enggak gitu. So let's go. Ayo mari kita pergi sarapan. Si Elsa will be the guide. Okay, come with me, right? Jadi bisa dimakan. Keras. Sama keras ya? Cerahnya sama keras ini. Belum, nanti kalau udah lama berenang aja. Dia udah keras banget. Jangan dimakan. Aneh banget. Jangan dimakan. Oh di Bali, tapi kotor. Nah itu sama aja gitu. Baru gigit ujungnya tuh. Oh iya bener juga. Masih keras. Masih lumayan keras ya. Apa ya? Ntar lama-lama lembek. Udah lama. Good morning, friends. Jadi ini sekarang udah day, aku lupa lagi ini day 4. Ini day 4 atau day 5 ya? 4. Yep, day 5. Day 5 ya. Oh, okay, anyway, udah day 5. Terus kita udah pindah ke Canggu. Kemarin tuh pokoknya habis dari Karma Kandara, aku udah gak sanggup nge-vlog, udah capek banget. Intinya malamnya kita kayak makan full gitu, enak banget ya guys. Aku ntar adalah hasilnya. Terus ya udah, sekarang pagi ini di Canggu kita akan, aduh nih kalau sekarang pagi ini di Canggu kita bakal jalan kaki untuk pergi makan croissant yang katanya so good, namanya Butterman. Jadi itu kayak cuma 10 menit jalan kaki dari tempat kita. So that's why. Thank you.
habis dari pantai, sekarang kita lagi pergi ke tempat ramen buat makan malam. Lucu banget guys, kayak ini tuh untungnya open space gitu, jadinya ya don't worry lah ya. Terus kita tuh bisa literally lihat dia masak di sini. Oh my god, look at that. Oh my, looks so good. Morning guys, and today kita bakal check out dari Airbnb-nya. So goodbye Airbnb, goodbye this pretty view. Kita sama sekali nggak nyelup ke kolam renangnya. Sebelum gue lanjutin videonya, gue bakal tunjukin ke kalian Airbnb yang gue tinggalin selama di Canggu. Jadi ini villanya, ada kolam renang. Terus di sini ada ruang makannya. Terus ini living roomnya kayak kepisah gitu di sini. Terus ini habis susah kok. Susah ya itunya. In the end, karena nggak tahu sih ya mager aja gitu. So now kita lagi nungguin buat Grab-nya datang. Panas banget guys hari ini. Kayak di Bali tuh bisa siang-siang panas banget kayak gini, and then sore-sore biar hujan eboh gitu. So now kita akan pergi ke daerah Seminyak untuk check-in ke hotel lain, and after that ya liatin aja ya bakal kemana. Kita udah sampai, jalan masuknya kecil banget guys, jadi literally kalau mobilnya gede I don't think bisa fit in ke sini. Dan ini tuh tempat parkirnya kayak super duper kecil. So, ini adalah tempat drop off point-nya. Terus kalau misalnya lurus, ini tuh hotel estetik banget guys. Tada, so now we are here. Terus kalau misalnya kalian lurus lagi, ini sih gila ya Allah. Bagus banget guys. Nih, lihat deh. Oh my gosh, so pretty, right? Terus ada itu juga, ada kayak apa tuh? Ayunan gitu di situ. Sama ini juga ada tempat buat bisa sitting gitu. Yuk. Kita nomor 08. Oke. Okay. Let's do the room tour, guys. Wow. Oh wow, lucu banget ya, guys. Oh, kayak gini, amor, kok lucu sih? Lihat, guys. So, this is the living room. Aku gak expect ada living room sih. And then ini ada wastafelnya berdua gini. Terus ini ada kamar mandinya. Aduh coba deh. Wow, ini wow, wait. Ini gitu lah ya. Kamar mandinya tuh wait, I think. Oh kaget, aku kira mandi di situ. Well, anyway. Lihat deh. Literally kayak gini guys, lucu banget. Kayak tiga gini, omong. Sekian hotel tour ya, bagus banget gak sih guys? Kayak ini hotel terestetik yang pernah gue datengin selama gue hidup, I guess. So now I'm going back to my hotel room untuk siap-siap.
guys, kayak apa, avocado gitu. So, let's drink. It looks good though, kayak aku kayak pernah ngeliat orang tuh pada pesen ini, kalau kesini. And let's try. Hai guys, lihat jadi teman kita yang satu ini udah pulang dan dia lagi di airport nungguin. Say hi deh, ntar kamu masuk YouTube aku. Hai. Hai guys, jadi sekarang kita lagi jalan kaki abis dari tadi cari voucher dan kita nggak tahu, kita jalan aja nggak tahu kemana, nggak ada tujuannya. Yang penting nurunin makanan aja. Tuh, si Elsa sudah di depan, dia menjadi my tour guide ya. And then lucky banget karena gak hujan guys, terseneng banget. Padahal tuh dari kemarin tuh hujan terus, tapi giliran bilang kita jalan tuh gak hujan, emang garis good ya. Guys, in the end kita sampai di pantai Percepenget. Ya, Percepenget Beach, jadi ntar lurus-lurus ke kanan sudah Canggu. Ini kayak nyambung gitu sama kayak apa sih, W Hotel juga beachnya ini. Random sekali guys, jam 3 kita ke beach karena kita nggak tahu kita mau kemana. Jadi ya udah ke beach aja, enak ya di Bali kayak gitu ya, gabut ke beach. Ini kan lucu banget guys, tapi guys this is so cute. Ya nyeker nih, nyeker yuk. Mau diangkat itu, aduh tapi aku mager angkat, kamu aja. Ya gua bisa. Tuh guys ada ini ya, ada kayak apa ini, apa sih namanya, the pantai, the sea. Ini masih surut nih, ntar kalau misalnya udah sore bisa sampai sini nih. Ini mau foto juga, tapi ini jelek banget. Tapi belakangnya, iya kenapa ya? Kayak, I mean, ini kan bagus, tapi kayu-kayunya itu so ugly. Iya. Why? Eh, ada yang jualan batang. Banggur. Nih, kayak background-nya. Jelek. Kenapa? Enggak, ini apa sih gunanya itu? Apa ini dipulang gitu, bagus banget. Iya, padahal bagus loh. Udah jago banget nih orang nih kayaknya. Kok bisa sih kenceng banget? Hebat, serius. Aku kayak gak bisa gerak guys, like I'm stuck in here. Terus liat deh, ini jam 3, panas banget ya, trik. But anyway, yaudah lah ya. Jarang-jarang gak sih jam 3 tuh ngeliatnya pantai. The next day. Good morning people! Okay, so today adalah last day. And sekarang itu, karena suara gue jadi kayak berat gini. Anyway, jadi today itu last day dan ini tuh kayak jam hampir jam 8 pagi sekarang and my flight itu jam 12.30. Jadi aku udah harus nyampe airport itu jam 9. Jam setengah 10-an gitulah, pokoknya 2 jam before. Tapi sebelum itu aku bakal kayak beli-beli makanan dulu buat dibawa ke rumah. And first stop, aku mau beli bigul. Nah, bigulnya katanya enak banget. Jadi let's see aja ya apakah seenak yang orang-orang bilang gitu. So, aku udah lagi ini sih, sekarang aku lagi siap-siapin, lagi packing-packing, terus kayak barang aku masih ada di sana. Dan ya udah deh, kayak aku bakal lancar-lancarin deh. Aku kayak bakal kayak gini dong. Yay! Okay. Baiklah, let's go guys. Swing. Okay, jadi aku udah beli nasi babinya. Terus ini juga udah ada apa? Si warung bigu kuning dan sekarang saya akan melanjutkan packing. Jadi sekarang udah nyampe, banyak banget bawaannya rasanya dan lagi nungguin Ci aku datang. So anyway, thank you guys udah ngikutin vlog aku sama di Bali for a week. Asik, gak berasa banget udah seminggu di Bali, tapi I would definitely come back lagi sih ke Bali, gak tau kapan, tapi I would definitely will. So see you guys in the next one, bye!